Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini terlebih dahulu. Iya, caranya cukup mudah. Buat sahabat semua, silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar dan informasi-informasi seputar selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Febi Rastanti. Ya, hari ini terlihat Verrel Bramastra lagi menikmati momen-momen di Jepang. Ya, momen yang sangat luar biasa dan tentunya sangat istimewa. Namun hari ini Verrel Bramastra sepertinya sedih namun dibawa dengan bercanda. Ya, seperti yang sahabat lihat, Verrel Bramastra hari ini terlihat mencoba menjadi gembel. Ya, lihat saja ketawa para sahabat melihat kelakuan dari Verrel Bramastra. Ya, semua barang-barang berharga dari Verrel Bramastra hilang dicopet dan semuanya jadi bingung. Dan dalam sebuah postingan, Verrel Bramastra terlihat diajak makan ramen oleh para sahabat. Ya, dikatakan aku tidak punya uang jadi aku tidak boleh memilih, kata Verrel Bramastra. Ya, sungguh luar biasa ya buat Verrel Bramastra. Semoga semuanya cepat berlalu dan Verrel Bramastra bisa menikmati liburannya di Jepang. Dan sedang kabar terbaru dari Febi Rastanti, hari ini Febi Rastanti terlihat sudah berada di Dubai. Ya, walaupun ada penundaan penerbangan tadi malam karena akan ketinggalan paspor, akhirnya Febi Rastanti hari ini tiba di Dubai sebelum melanjutkan perjalanan menuju London. Ya, Febi Rastanti liburan ke London dan pastinya bakal suatu hal yang luar biasa banget ya. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.